Seperti inilah sosok Aki Umbara, pria parubaya berusia 63 tahun, asal Kampung Hegermana, Desa Gunung Tanjung, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, sekaligus mirip sosok mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang cukup terkenal di kalangan budayawan Jawa Barat. Aki Umbara adalah seorang pensiunan kepala sekolah, juga pembina Solmed Kang Dedi di Sukabumi Raya. Pada kesempatan kali ini, reporter MGAS TV Iqbal Bakar berhasil mewawancarai Aki Umbara, sekaligus saat pertama kali ditemui, mulai dari wajah, cara berjalan hingga berbusana, terlihat mirip dengan Dedi Mulyadi. Bahkan sejumlah warga meminta kepada dirinya untuk menambah modal usaha warungnya. Sementara itu, Aki Umbara menceritakan pengalaman uniknya ketika melakukan perjalanan ziarah kepada sejumlah makam wali di berbagai daerah di Jawa Barat. Saat tiba di lokasi ziarah, dirinya disangka Dedi Mulyadi. Dikira dia akan Dedi Mulyadi, turun dari bis, dia sanggup berkerumun, meminta difoto, dan meminta untuk modal tambahan ke warung. Saya juga kaget gitu. Itu yang terus pula ada berjalan ke Masjid Al-Jabar, juga banyak yang minta difoto bareng-bareng. Ya, kita terima aja, padahal bukan, itu saya juga jadi malu gitu. Itulah keunikan. Dan ketika kedatangan Dedi Mulyadi tempo hari ke Sukabumi pada acara Hari Nelayan di Pelabuhan Ratu, Aki Umbara tidak melewatkan kesempatan tersebut untuk berbarengan tampil di acara Cepia. Aki Umbara berkesempatan naik panggung bersama Cepia dan juga Dedi Mulyadi. Disaksikan ribuan penonton, ia berharap Dedi Mulyadi agar selalu sehat dan juga sukses. Dari Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika.